mencuri perhatian meski belakangan jarang muncul di TV. Sejak menikah dengan Reino Barat pada tanggal 27 Februari tahun 2019 tampak mengurangi aktivitasnya tampil di TV. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Meski begitu kehidupan Syahrini dan sang suami terus menjadi sorotan. Banyak sisi-sisi kehidupannya yang coba dikulik banyak warganet bahkan termasuk masa lalunya. Kini, usai menjadi istri konglomerat tentu kehidupan Syahrini juga berubah drastis. Reino Barak yang merupakan CEO dari MNC New Media dan beberapa restoran mewah bintang 5 di wilayah Jakarta tentu memberikan fasilitas terbaik untuk sang istri. Termasuk mengenai tempat tinggalnya. Usai resmi menikah, Syahrini dan Reino Barak diketahui tinggal di Keraton Private Residence, Tamrin, Jakarta Pusat. Menurut informasi, Keraton Private Residence merupakan apartemen termewah dan termahal di Jakarta. Tak sembarangan orang mempunyai akses untuk masuk ke kawasan apartemen yang terintegrasi dengan Mall Plaza Indonesia tersebut. Lokasi kediaman Reino Barak dan Syahrini yang berada di Keraton Private Residence, Tamrin, Jakarta Pusat. Salah satu petugas keamanan atau security yang berjaga di depan pos pemeriksaan enggan menceritakan secara detail tentang Syahrini dan Reino Barak yang tinggal di apartemen tersebut. Meski begitu, ia mengatakan kesannya kepada Syahrini adalah sosok yang ramah dan kerap menyapa petugas security saat masuk kawasan tersebut. Ramah sih, paling disapa kadang senyum, ujarnya. Ia juga mengatakan dalam beberapa kesempatan seperti saat pemeriksaan kendaraan yang masuk, ia menerima ucapan terima kasih dari Syahrini. Kadang dia ucapin terima kasih sama kita juga, lanjutnya lagi. Hal-hal kecil yang dilakukan Syahrini tersebut memberikan kesan yang baik terhadap sosok Syahrini di matanya. Disenyumin aja seneng mas ramahlah, pungkasnya.